Halo, semangat pagi bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa kabarnya? Saya doakan para Pak Bos selalu sehat, diberikan umur yang panjang, dan juga rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Hari ini saya mau membuat galian untuk tapak tower sutet bosku. Tower sutet ini nantinya akan mengaliri listrik di daerah Sumatera Selatan dari Muara Enim langsung ke perbatasan Jambi. Proyek ini dibuat oleh pemerintah karena di daerah Sumatera Selatan ini sudah mengalami krisis listrik. Makanya pemerintah daerah membuat program ini. Bosku, minta tolong kepada para Pak Bos untuk selalu mendukung channel saya dengan cara tekan like, komen, share, dan juga subscribe ya bosku. Tanpa dukungan dari para Pak Bos, channel saya ini tidak akan ada artinya. Proses galian kita ini sudah berjalan 2 jam bosku. Ini luas galian kita sekitar 7,5 meter atau 8. Kedalamannya estimasi sekitar 6 meter bosku. Kenapa kita lama menggali? Karena pembuangan tanahnya tidak boleh mengenai kebun orang lain. Jadi kita membuang tanah di tanah yang kita bebaskan. Jadi tanah kita ini kita estafet ke sana supaya tidak mengganggu sawit warga. Alat yang kita gunakan Komatsu PC210 bosku. Ini alat yang kita servis kemarin. Sekarang alatnya sudah jos. Ini tim surveyor ingin melakukan cek kedalaman galian apakah sudah sesuai dengan desain yang ditentukan. Ini bosku, mereka lagi mengecek kedalaman galian bosku. Nah, itu kedalaman galiannya sudah oke bosku. Ke depan sini belum, masih kurang sekitar antara 5 sampai 10 cm lagi kurang galiannya bosku, kurang dalam maksudnya bosku. Di sana ada seperti kadar minyak itu bosku. Itu kadar minyaknya bosku. Nah, ini bosku. Dan juga ini bosku. Mengkilat dia bosku. Memang di daerah sini banyak tambang-tambang minyak warga bosku. Kemungkinan jika ini dibor pasti banyak minyaknya bosku.
proses galiannya sudah mau selesai, bosku. Proses finishing galian, bosku, supaya lepasinya bisa ketemu, bosku. Kira-kira segitulah lepasinya, bosku. Akhirnya, bosku, galian pondasi untuk tapak sutet kita sudah selesai, bosku. Di sini ada tangga dan juga di sana ada lubang untuk dewatering untuk penampungan air, sudah kita bikinkan juga. Ini mereka sedang melakukan proses perataan tanah. Setelah proses perataan tanah nanti ada uruk pasir dan juga lantai kerja. Nanti setelah itu kita lakukan pembersihan. Setelah pembersihan kita lakukan setting stop, dan setelah setting stop kita pasang digisting dan langsung kita cor. Jangan lupa di subscribe ya, bosku. Mohon juga kritik dan sarannya diketik di dalam kolom komentar, karena kritik dan saran dari para pak bos itu untuk membangun channel saya ini. Oke, bosku, terima kasih, bosku. Kita jumpa di konten-konten berikutnya, bosku.